sahabat tani semua, inilah hasil persemaian cabai kita yang kita lakukan dengan sistem cabutan. Nah, sambil kita mempersiapkan lahan karena lahannya belum selesai, jadi kita akan pindahkan dulu cabainya ke media pot ya. Jadi saat nanti pindah tanam juga tanaman tidak mudah stres, apalagi proses persemaian ini kita lakukan dengan sistem pencabutan. Sebelum kita lakukan penanaman di media polybag, kita akan siapkan dulu media polybagnya supaya tanaman dapat tumbuh sehat dan subur. Yang pertama itu kita akan siapkan bahannya yang berupa sekam padi atau sekam bakar, kemudian tanah humus atau tanah gembur. Yang ketiga adalah pupuk kandang atau kompos. Nah, langkah selanjutnya nanti semua bahan kita campur dengan perbandingan 1:1, dan selanjutnya kita siramkan dengan VOC Amino Plus yang kandungan bakterinya begitu lengkap. Nah, setelah proses pencampuran bahan, kita diamkan dulu semalam sebelum kita melakukan pengisian ke polybag.